Oh, 3 tahun. Saking pundi? Saking Kertosono Nganjuk. Kertosono Nganjuk. Numpang lahir mah. Tiga tahun terus langsung duki mriki. Nek mriki pendapatane napa mawon? Kadai. Tani, rata-rata tani. Nek wonten sawit niku ten sebelah pundi? Sawit nembene-nembene iki sing nanam sawit nanam. Heeh. Lahane lah, nek mriki kan nggih pertanian mbetransfer ditan sawit. Oh, ngoten. Pantun ngoten. Setahun pindah mriki. Sagede mung setahun pindah. Yeah. Lah. Sebabane nganggo sing pentale mboten cocok mriki teh cuaca. Oh, cuaca. Soyane niki. Soyane mboten enten. Nah, pengaturane mboten sesuai. Rata-rata mboten cocok nek dinggih pentale. Lah betone toyo napa? Toyo anu udan. Oh, ngoten. Apa, Pak? Karena ini paritnya mas. Oh, ada parit di depan sini nih yang sebelah itu. Di sini dari itu dari negeri baru sampai Matang Gadung itu kan polisi apa ten itu Bupati M. Thohir yang bikin. Jadi memang kanalisasi itu nama paritnya. Dari negeri baru sampai Matang Gadung itu namanya kanalisasi. Kalau yang disebut mau orang itu makanya ke kanalisasi gitu kan. Turun yang kanalisasi, yoko nukungkum yang parit gitu kan. Karena kamu kanalisasi itu paritnya. Yeah. Gitu kan. Yeah. Jadi sini disebut juga transmigrasi kanalisasi gitu ya. Iya. Dulu nggak tahu tahun berapa itu saya pun nggak tahu gitu kan. Nggak ingat. Dulu memang aslinya ini waktu beli pertama orang tua yang di sini ini. Iya. Oh, tanah sekarang udah mahal lah di sini ya, Pak? Ya, dibilang mahal ya enggak juga lah, Mas. Gitu kan. Sebabnya ya kalau semenjak jalan bagus sih mungkin mahal mungkin. Mahal sekarang. Memang enggak ada harganya. Kalau sekarang sih misalkan ini udah jalan. Kalau sewa-sewa gitu katanya ada juga yang sewa-sewa tanah gitu. Iya, gitu kan memang ada gitu kan bagi penduduk gitu kan kayak saya ini Mas ya. Kayak saya kan ini bahunya kan udah sempak lah gitu kan. Jadi saya tuh enggak mungkin kan menggarap sendiri. Jadi saya tuh hanya mengambil hasil dari sewa. Oh, sewa. Ya. Berarti banyak hektar lah di sini dapat apa punyanya tanah. Ya karena ini kan dulu kan mas memang murah dulu kan. Jadi ada berapa hektar? Dulu tuh satu beli tuh masih serahnya tuh 300 ribu. Iya. Gitu kan. 300 ribu buka 50 panjang 300. Gitu kan. Takut kan dulu kan belinya ini mas belum kepotong jalan. Iya iya betul. Gitu kan belum kepotong jalan. Kalau bapaknya aslinya mana dari silsilah orang tuanya? Kroya. Oh, Kroya. Banyumas ya? Iya. Oh. Tapi ibu saya Kebumen, tapi lahirnya di Kebumen, dibesarkan di Ciamis. Oh, di Ciamis. Iya, iya. Dari mana Bu? Salatiga. Tahun pintun di ND? Kulo botang kertas. Ah. 61 5. Enggak salah 71. Iya lah wong jaman Harto. Pertama dados presiden. 70-an. Pak Harto kan Pak Harto waktu pertama dadi anu presiden. Jadi presiden. Oh, baru awal-awale Pak Harto. Pemilu pertama, pemilu Golkar. Nggih. Pindah ten mriki. Kan mau buta urut botol lagi. Asalnya pundi janjinya? Asalnya? Yang Banyumas. Banyumas. Oh, Jawi Tengah. Oh. Tapi botol kertas Jawi. Nge. Botol temeriki kan spesialis. Samuran kali budi ini. Ini kurang lebih. Ah, kan lebih. Ah. Ya untuk semua sih. Iya, iya. Nah, kalau kan hasil ini tengkeriki, Manen. Ngatan. Bapaknya nggih sami sing Banyumas. Jadi kami ini berada di lokasi transmigrasi ini tahun 1972 kalau nggak salah. Iya deh ya. 1972 ya Mas ya. 1972 dan ini sekarang udah lumayan bagus perkembangannya, jalannya juga udah aspal. Aspal ya Pak dia? Aspal sekarang. Iya kan tasyalas mriki. Heeh, tasyalas mriki. Oh, alah dalane iki. Tasyalas. Di sini ini sebagian besar orang-orangnya itu pendapatannya dari bertani. Bertani padi ya Mas ya, bertani padi. Dan hasilnya itu hanya cuma satu tahun dalam, apa sekali dalam satu tahun. Tapi lumayan ya di hasilnya ya dia.
biasanya lumayan, biasanya ngimboten. Lumayan. Kurang luas ya, kurang. Nek 1 hektar mau berapa hasilnya, Mas? Lah tenggeriki mboten kaya dipastekaken. Soale banyune niku mboten saged ditentukake. Oh, tergantung cuaca. Cuaca mungkin kita. Oh, tahun niki mau nggih kaca gagal. Ngoten. Dari Banyumas. Oh, Mbah siapa namanya Mbah? Mbah Karto. Orang-orang cerita migrasi Pontianak. Lantas di sini sempat nggak keluar. Jadi ditampung sama Bupati Tohir. Lantas dibuatkan ini. Transmigrasi baru ini. Biasa orang nyebutnya transmigrasi kanalisasi ya. Iya. Panjang ya Pak ya, dari dalam sana berapa kilo Pak, Mbah? Berapa? Ini mau dijadikan apa coba? Ini rencana mau saya apa? Untuk sayur. Apa itu? Tomat atau apa? Cabai, tomat. Terus? Terong. Terong. Dengan Mas siapa Mas? Dengan Mas Prio. Prio. Iya. Prio asli Tegalnya mana Mas? Tegal Kota. Oh, Tegal Kota. Nah. Kok ikut tran? Nekat. Ya, nekat. Karena itu tran itu menjanjikan. Jadi ya kalau pikiran sederhananya kan gini, kalau kerja di sana itu di kota, kira-kira dengan penghasilan segitu bisa enggak kita beli tanah atau bangun rumah gitu. Yeah. Kan? Tapi kalau di ikut tran, ya mudah-mudahan kalau kita mau, ya istilahnya kita semangat lah. Tetap ya udah, berhasil ya. Kan udah dimodali. Dimodali tanah dikasih. Jadi tinggal cari tambahannya. Di sini enggak banjir ya? Enggak. Enggak. Lihat anunya. Apa? Salurannya juga. Ya, yang penting salurannya agak tinggi ya, gitulah ya. Tinggi. Galangannya agak tinggi. Ini galangannya tinggi lah intinya. Galangannya tinggi. Ini tanahnya jenis tanah apa, Mas? Kok saya perhatikan bagus bener. Kalau ini tanah udah campur. Campur. Jadi awalnya gambut gitu ya? Awalnya gambut semua. Oh. Jadi kalau misalkan dibuat untuk tanaman bagus juga ya, Mas ya? Ini insya Allah bagus. Kemarin untuk padi pun bagus. Untuk hasilnya banyak. Coba kita lihat yang udah jadi, Mas. Oh iya, silakan. Ya. Oh, jadi di sini dibuat untuk pembibitan. Untuk produksi bibitnya dulu. Baru nanti kan tanam. Semingguan lagi. Semingguan lagi bisa ya? Bisa. Ini yang umur berapa ini yang sebelah yang saya lihat? Ini baru satu minggu. Satu minggu, terus yang ini? Itu udah dua mingguan. Oh, ini dua mingguan. Ini ada tahapan. Tahapan, ini di bawah bukan cabai ya? Bukan, tomat. Tomat, ini tadi cabai, ini juga cabai ya? Ini bawahnya lagi? Itu kol. Kol, ini campurannya apa Mas? Ini tanahnya nih? Tai sapi. Oh, tai sapi. Iya. Sama tanah biasa. Jadi jenengan tiap hari fokus ngerjakan ini ya. Jadi ayo kita coba lihat hasil yang udah besar. Oh, itu. Itu tadi yang di sana yang masih apa namanya? Baru dibuat galangan tuh berapa hektar, Mas? Itu paling seperempat. Seperempat. Wah, jambunya masak-masak nih. Ini manis enggak ini? Wah, ini bagus-bagus, Mas. Wow, gila ini termasuknya unggul, apa hasilnya bagus lah kayak gini ini. Ini segini banyak, sampean ngerjakan sendiri Mas? Ya dibantu lah. Ada yang bantu? Ada berapa hektar kira-kira ini? Kalau semuanya sih sekitar
3 hektaran. Ya. Kalau yang ditanami cukup apa, cuman cabe ini? Kalau untuk cabe yang udah ada ini, kira-kira seperempat. Seperempat ya. Yang sebelah sana tadinya apa? Ya, itu yang itu ada tomat, ada gambas. Oh, ada gambas telong. Oh, di sana. Tapi yang sekarang udah ada yang gede kah? Udah ada yang berbuah kah? Atau udah selesai? Tomatnya udah ada yang panen. Oh, coba nanti kita lihat ke sana. Ini jadi di sini ya. Biarpun dibilang kata orang, banjir. Kata orang ini namanya tanahnya tanah gambut, tapi hasilnya lumayan bagus. Ini tergantung dari perawatan memang. Jadi kalau misalnya kita bilang gambut itu susah, gambut itu tidak menghasilkan, ternyata kalau dirawat dengan benar-benar hasilnya juga maksimal nih semacam ini. Ini tanamannya lebat-lebat semuanya. Ya, masih ini tradisional contoh cara perawatannya nih. Iya kah? Masih ya. Lumayan masih tradisional ya modelnya. Tradisional, belum pakai mulsa. Kalau pakai mulsa lebih aman lagi, tidak ada rumput gitu. Oke, kita coba lihat ke sana Mas, lihat anunya ya. Pasang surut ya Mas ini Mas ya? Iya. Oh. Kalimantan tuh pasang surut. Cuman kita pinter-pinter untuk naikkan tanah gitu ya, biar nggak kena air gitu ya. Apa gambas? Oh, ini gambas. Iya. Umur berapa ini? Ini umur 2 minggu. Oh, jadi ini yang sayang anu apa ini? Pas musim apa hujan. Jadi kurang bagus ya hasilnya, nggak maksimal. Tapi masih bisa dipanen nggak Mas? Ini masih ya kalau sekintal dua kintal sih masih. Tomat apa ini namanya? Betasila. Betasila. Oh iya sih agak ngeriwil-ngeriwil ya. Tapi ini nanti calonnya akan tumbuh juga ini. Iya. Ini cuman hujannya memang luar biasa. Ini pengaruh juga ya kalau pengaruh hujan ya. Kalau tomat itu pengaruh. Daun apa lonyot. Lonyot gitu. Jadi di depan sana ada tumbuhan cabe, kemudian ini gambas tapi masih belum ya. Ini bekasnya apa Mas? Sebelumnya Mas? Kacang panjang. Kacang panjang, terus yang ini adalah tomat. Oke. Oke, jadi teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya lihatkan kondisi transmigrasi yang ada di Kabupaten Ketapang, tepatnya di transmigrasi apa, Mas? Sungai Sirih ya? Sungai Sirih atau sebutannya dengan istilah transmigrasi kanalisasi. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya lihatkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilik-cilikan. Tapi khusus transmigrasi, sing lawas maupun sing banyak. Ini alhamdulillah pagi-pagi kita udah dapat rezeki disuruh makan sama Pak Sarijo. Monggo-monggo ke Mama. Ya. Pagi makan. Asip. Kita makan seadanya. Lele. Ini apa nih, Pak? Telur. Telurnya aja sebesar ini, lelenya berarti besar sekali. Lele melihara sendiri ya? Melihara sendiri. Nah, kita makan yuk. Si asale Rien saya mudit yang sebaik. Asline Mama pun lahir Pontianak. Nggih, tapi asal usulnya cocok di sejarah ini. Ini kalau kurang paham. Sari itu. Mama Ede. Ponakane mamaku. Oh, berat. Pak Deku. Mbak Ede iki Pak Deku. Kakakune. Blasteran Banyumas Kebumen. Pontianake Teluk Nibung. Oh. Bapake Teluk Nibung asline. Bapak. Batu Ampar. Nama Sungai Durian. Sungai Durian, objek berarti ya. Trans objek. Nek omongke wong pembiyane mung sampeyan beda ya. Zaman Jepang lho, Mbak, bal foto. Zaman Jepang. Pembiyana. Zaman tahun Wawu ya. Ya, Pontianak iki rumane dalan darat.